Kerajaan amat mengalu-alukan cadangan memperkenalkan cuti paternity selama 3 hari kepada pekerja sektor swasta. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hana Yoh, ia satu keperluan dan nilai cuti itu tidak sepatutnya dinilai dari segi kewangan semata-mata. Katanya idea bernas menerusi Kementerian Sumber Manusia itu akan mendatangkan pelbagai kebaikan kepada semua pihak. Justru, majikan harus akur dengan keperluan itu selain mempertimbangkan segala perkara yang bakal wujud kepada keluarga yang menerima kelahiran anak nanti.